Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tahu video dari kita yang lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Silakan lanjut menonton videonya. Lanjut. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel kami yang menonton kami di channel Mupami. Oke, pada akhir kali ini kita akan hunting Hot Wheels. Anjay. Terusurkan lagi. Bukan. Ini terusurkan. Ih, tuh bagus tuh. Ini enggak salah. Ini kayaknya gue suka deh berubah. Terus ini berapa? Cuman namanya. Mantap nih guys. Berapa sih? Aku pengennya ya. Ih, hotelnya 48.000. Yang ini yang beda. Oh, yang ini nih. Ini yang bagus. Bagus deh. Tapi bukan terusukan. Ya ini juga antenan. Kayaknya kita ambil yang ini nih. Kita ambil yang ini guys. Mantap. Ini apaan sih? Audi. Ini yang ini aja deh. Teh ini teh 299.000. Cuma dapat gini ini doang. Huntingnya di Indomaret Aladdin. Rame banget tuh guys. Bareng teman tuh AI, tuh Firjan, teman gua AI. Di dalam masih ada guys. Oke, langsung aja ke reviewnya. Bye bye. Oke, pada video kali ini kita akan sesuai judul unboxing Hot Wheels ya. Yang tadi hasil itu guys apa? Hunting kan tadi ada ya. Jadi yang pertama, jadi enggak cuma saya yang pengen masuk kamera, Hot Wheels-nya punya teman juga yang tadi yang AI sama yang Firjan. Kita mulai yang paling jelek ya. Ini guys. Gak ada bentuknya, di dunia nyata gak ada mobil ini. Gue gak suka ya, mobil ini. Kita review dari luarnya. Buka. Ini tipe mobilnya Clock and Dagger 287/250. Guys, Hot Wheel. Mobilnya ini series, gak tahu, series X-Racer. Ini X-Racer Clock and Dagger. Gue gak tau lotnya. Lihat lot dari mana guys. Lihat lot. Kalau mau lihat lot, komen ya. Oke. Kita unboxing. Kita buka. Cara rembut guys. Nih. Di nge-like ya, i butut. Ya. Apa? Oh, ini bisa dicopot, guys. Emang. Dari gambarnya bisa dicopot tuh. Ini bisa dicopot. Caranya kayak gimana yang gue enggak tahu. Yang penting ini mobil enggak jelas. Lanjut aja dah, enggak jelas. Lanjut ke hotel temen guys, yang namanya Ijan. Firzan. Ini tipenya Porsche 918 Spyder. Porsche, oke, serinya 5/5, berarti baru punya satu, Jan? Iya. Iya, mantap. Iya, iyalah. Gue nggak tahu lot apa. Ini 3 tahun ke atas, oke. Kita unboxing. Guys,
Ini mobil bagus sih, cuman aku gak terlalu suka. Tadi gak ambil ini. Soalnya gue gak suka guys, atapnya kebuka gitu kan. Jadi kelihatan agak gak menarik gitu. Jadi ini warna biru. Mereknya Porsche. Ininya plastik. Hot wheel, bukan tricerahan ya. Jadi lanjut mobil saya guys. Guys, ini mobil ketiga punya saya, mantap kan? Ini kita mereknya Peace D and Chip D, tahu? Peace D and Chip D kayaknya ya. Hot Wheel Art Cars, oh iya, gue punya Art Cars. Waktu itu kan di review, mantap, bagus, good job. Ini kayak mobil zaman dulu ya, tapi ini dicatnya kayak graffiti gitu guys. Mantep. Kita unboxing. Iya. Mantep dah. Mobil gua dong paling bagus. Nih guys, mobil enak banget. Ininya kasar tapi enak nih. Pegang jangan. Coba enak gak? Keren. Rasa-rasa kemahalannya. Tapi cuma 29 guys. Sama kayak kita guys, raskin. Para miskin. Para miskiners. Tuh guys, ada tuyul menyusup. Ini review guys, satu lagi. Ini review ya. Review udah selesai. Kalian silakan menikmati sinematik.